Kim Si untuk Sabah, 3-4-3 formasi dari penyerang pada tahun 2021 ketika mewakili MSN FM. Dirakan setelah ke belakang semula Ramesh. Tadi sebelah kiri Abu Bakhtia. Itulah kapten lepas untuk Kagayama. Ketengah mencari dua untuk melakukan percubaan. Lebih pantas untuk panen yang tidak menjadi dari Ramesh Labenhuat. Hampir-hampir dihukum oleh Taiki. Jeng sekali lagi mengasap. Percaya di pintu. Lalu sukar untuk dikawal. Oh, baik daripada Azad. Cari untuk Wilkin. Lagi peluang untuk Sabah. Azad Aras. Tening daripada ke dalam Rizal. Dan Kuching City. Taki Kagayama. Pengantaran Mesh. Ke sebelah kiri untuk Amir Amri. Rizal buka kepada Aki Kagayama. Cuma untuk lepaskan Amin Amri. Aki Kagayama berjaya merampas kawalan bola. Datang membantu kepada Kagayama. Cubaan terancam. Sudah mendapatkan akan percuma. Ramri mencari ruang. 3 minit permainan masih lagi 0-0 di antara Sabah dan juga akan dengan baik oleh Rawlison. Sekat di situ oleh Stuart Wilkin. Membuka ke sebelah kanan untuk Kagayama. Sekali lagi Taiki Kagayama dibantu oleh lakukan tangkapan kemas. Linus dan Ferreira. Dari Amri mendapatkan Kagayama. Baik kawalan dari Kagayama. Tersemula dari Kagayama. Cuba untuk memperdaya harapan. Wilkin untuk Taiki Kagayama. Hampir terkelincir. Mari Taiki Kagayama. Percubaan. Tangan dari Sade. Tandukan. Dan jaringan dari Taiki Kagayama untuk memberikan Sabah. Dari Sade Ramdhani. Bijak untuk melakukan hantaran. Taiki Kagayama. Saifu Azizi yang cemerlang dalam 90 minit. Apa-apa Azlan. Sekali lagi, sudah beberapa kali hantaran dari Zuazlan tak berjaya sampai tepat pada rakan. Taiki Kagayama untuk Sabah. Adrul Abu Kamara. Peluang dan terlepas. Kemasan dari Joseph Kalangti dan dari Alchen Ferreira. Masih lagi berpeluang. Dengan baik Amir merasa minit terakhir masa tambahan. Clearance dia tidak menjadi. Bagaimana diselamatkan? Apa lagi yang ingin dikatakan? Kuching City berhak untuk mendapatkan jaringan, namun pemain mereka gagal memanfaatkannya. 3 peluang kemasan.
Dan itu dah wisel panjang untuk menamatkan